Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa YouTube? Semoga Anda sehat selalu dan semakin sukses, semakin jaya. Amin. Kembali lagi bersama kami di channel Rania Corp, channel yang berbagi apa aja semoga bermanfaat bagi seluruh umat manusia sih. Kan itu. Saya kedatangan paket FB009, ya. Seperti biasa. Barang second. Namanya aja channel Kiri Huri. Ya, saya order dari marketplace dan semoga barangnya lancar jaya. Apa ini? Ini adalah Google's FB009 yang sudah full modifikasi DVR dan modul diversity. Tapi bukan Echin Pro 58. Tapi ini produknya AKK. Oke, seperti apa bentuknya? Mari kita buka. Oh ya, ini udah lengkap dengan antenanya ya. Dan nanti akan saya ulas atau saya review. Kosong. Cara. Oke. Oke, ternyata lengkap dengan dus-dus booknya. Ya, jaringan ini Google's ini bekerja di jaringan 5,8 GHz. Ya, kalau ini bawaan aslinya ya. Raspberry bisa sampai 40 channel, 3 inci, 1200 mAh hours baterai include dalamnya. Dan wah, gak ada ini ya. Tapi kita enggak memakai itunya ya. Tidak memakai modul internal Google-nya sendiri. Ya, ini spesifikasinya working tidak, kita enggak pakai itu. Jadi tidak pakai Raspberry dia karena kita pakai modul diversity. Jadi bekerja di 5,8 GHz dan baterai internalnya 3,7 volt atau 1S di 1200 mAh lithium polymer. Dan sudah, oh ya, ini tidak dijelaskan di sini ya. Yang lainnya tidak begitu kali sih. Tidak dijelaskan di sini. LCD-nya 480 x 320 pixel. Dan ini sebesar 3 inci. Kecil ya, segini ukurannya. Masih mengkilat. Oke. Dan ini LCD sebesar 3 inci. Rasionya 16 banding 9. Dan ini bekerja, baterai internalnya ini bisa bekerja di sampai 2,5 jam. 2 jam 30 menit. Oke, inilah adalah paketnya dan akan saya geser dulu. Keren guys, kita akan mendapatkan micro shield yang double, yang dual. Kita mendapatkan modul AKK, ini modul AKK dan mendapatkan, wih keren. Ini Echin Pro DVR. Barangnya mulus guys. Keren-keren. Kecil ya ini. Kalau saya ukur ini ke sini sekitar 13,5 dan jika ke sini sekitar 9,5 dan total panjangnya di luar anten sekitar 12 cm hitungnya di sini. 12 cm. Oke. Jadi cukup kecil kalau kita memegang ya. Ini begini. Mantap. Itulah mantepnya FB009 dan strapnya mantep nih. Ini barang mantep kali guys. Wis, jus, keren.
Dan ini tidak terpakai ya, modul internal ini tidak terpakai karena sudah di-mod ke versi modul diversity. Mungkin hanya tombol on off-nya aja kita tekan. No, kan? Hidupkan. Ya, benar. Ini mereka yang punya Google ini sudah menjumper video in langsung. Jadi kalau dibuka ya ribet, kita udah makainya aja langsung, udah terima bersih lah makainya. Jadi ini searching band ini tidak ngaruh sama dia. Jadi kita giniin pun nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh karena ini udah saya search yang nggak nampak di sini. Dan kalau saya pencetnya di sini R8 ini channel dan ini menu ya biasanya. Oh enggak. Ini channel, mencari channel. R1, R8, R1 ya benar. Nah, ini berarti menunya. Ya, benar, tengah menunya. Ini modul AKK ya, pemirsa. Ini seperti ini kalau saya pindah band ya, enggak ngaruh. Tapi kalau saya search ini di modulnya, ngaruh kan, berarti dia udah langsung jumper video in langsung ke sini, bukan ini, berarti modul internal tidak terpakai. Oke, dan dapatkan ini baterai charger untuk 18650 ya, cereng eng ing ong, mantap, jos sekali. Ini 18650 dan kita mendapatkan helical turn 7 guys, keren. Ini punyanya GKA nih, Gatot Kaca Aero. Ji, turn 7 ini udah terpotong guys, aduh kurang panjang ini. Iya bener, kurang panjang rasanya, kenapa patah ya? Padahal ini keras benar loh, kemarin waktu saya beli itu kan ada saya review ya. Bisa patah, diapain sama omnya nih? Dilipat gini. Ini harusnya Pak sampai ke sini loh. Ini kenapa pendek? Wow. Ya, enggak tahulah. Penting kita dapat. Oh, mantap. Ini yang jarum. Mantap, kita mendapatkan ini kabel perkabelan. Boy, mantep, dapat kabel data micro USB. Boy, ini guna ini. Dan kita mendapatkan ini untuk video out ya. Di manakah colokinnya kalau ini? Enggak ada, guys. Oke, dan kita coba charge. Ada lampu situ di tengah ini, tanda dia ngecas, dan tidak ada indikator yang lain karena ini masih pakai baterai internal, tidak memakai baterai eksternal. Dan kita akan coba cabut ya, cabut lampunya mati nggak hidup, dan kita akan coba hidupin dengan kuat ini, kuat saya nih, kuat sayangan. Dan kita akan colokkan ini jaringannya di F4.
F4, F3, F3 sih, F4 sih. Waduh. Oke, berarti barang bekerja normal, guys. Oke, rancak bana. Dan saya matikan. Ini juga saya matikan. Saya coba. Coba Google ininya, DVR-nya. Ini R8. Oh, dia kembali ke B3. Kita ke B3. Sinyalnya tinggi. B3 F7 di sini. F7 band ya. Oh, benar-benar ini enggak ngaruh nih. Bandnya enggak ngaruh, berarti ya udah kita kesini tadi itu lalit saya. Ya, ini seperti ini jadinya, dan kita akan coba record. Oke, itu tanda ngerekord ya. Nge-record. Dan jadi jangan lupa ditekan off stop di sini jika langsung mencabut atau mematikan baterai, mematikan Google, dia nggak bakalan nyimpan. Oke, mantap, dan ini barang jos sekali. Sudah mendapatkan micro shield yang dual dan mendapatkan antena helical tron 7 dari GKA Gatot Kaca Aero. Ini kenapa ya bisa jadi seperti ini? Ini barbar sekali yang punya ya. Ini diputusin lagi. Nggak jadi ke tren 7 ini tiba-tiba. 1 2 3 4 5 6 7. Nggak jadi 7-nya. 1 2 3 4 5 6 6 setengah. Aduh, ya udah, nggak apa-apa. Dan kita matikan Google-nya, dan ini dapatkan ini. Seperti apa performanya? Dan jaraknya memakai anten dual micro micro shield dual ini, dan menambahkan ini dengan VTX saya yang hanya di set 200 mW saja, gak usah gede-gede kali ya, macam sampai 800. Oke, sayang sekali nanti kalau kita ngeset di 800 baterainya cepat drop dan VTX cepat panas. Ya, itu aja pemirsa. Dari saya mungkin review singkat juga ulasannya ya. Kekurangan hanya pada saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah.